Pada materi kali ini kita akan belajar tentang himpunan. Diketahui himpunan-himpunan berikut. A buku, pensil, bolpen. B mobil, truk. C yaitu x di mana x kurang dari 40, x bilangan asli kelipatan 10. D anggotanya yaitu x di mana x faktor prima dari 36. E anggotanya adalah 0, F himpunan kosong. Ditanya pasangan himpunan yang ekuivalen. Langkah pertama, kita daftarkan anggota dari masing-masing himpunan terlebih dahulu. Himpunan A, anggotanya yaitu buku, pensil, dan bolpen. Untuk himpunan B, anggotanya adalah mobil dan truk. Himpunan C anggotanya 10, 20, 30. Himpunan D anggotanya adalah 2 dan 3. Himpunan E anggotanya adalah 0. Himpunan F anggotanya adalah himpunan kosong. Kemudian kita menentukan banyaknya anggota dari himpunan masing-masing Banyaknya himpunan A atau NA sama dengan 3 Banyaknya himpunan B atau NP sama dengan 2 Banyaknya anggota himpunan C atau NC sama dengan 3 Banyaknya himpunan D atau ND sama dengan 2 Banyaknya anggota... Himpunan E atau NE sama dengan 1. Banyaknya anggota himpunan F yaitu 0. Dua himpunan yang ekuivalen jika memiliki jumlah anggota yang sama. Maka himpunan yang saling ekuivalen adalah himpunan A dan himpunan C. Lalu himpunan B dan himpunan D. Ketik.